Hello guys, welcome to my channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Lepas subscribe, jangan lupa tekan lonceng juga. Ada di Wisma yang Gallery Stay Bali. Udah banyak banget bunganya besar-besar. Terus di mana? Tidur. Oh, udah ke sana, jadi di sana kau. Nanti sebentar kami keluar begitu tengok itu buah gajah. Menengok. Kau tempat sirih aja bisa. Macam mana? Tempat sirih. Kau tempat sirih. Spring water. Ada apa namanya? Air yang keluar itu. Di mana itu? Sudah ada. Buah gajah. Terus ada jalan itu. Apa di buah gajah? Terus lihat ke kiri. Kiri. Itu baru sepeda di sana. Namanya Tirta Pool. Oke. Dia ada mata air lah. Ada suci. Oh, sana. Tapi mbak pakai sarung kalau mau bagi kan. Oke. Kalau ada penghujan karena ada air yang nyumbul ke sana. Liwat dong. Ya. Banyak orang itu kalau kita orang Hindu itu kalau kita merasa ini mungkul sendiri aman sakit boleh mandi boleh sama mandi. Oke. Boleh tukar di sana, boleh tukar pakaian di sana. Oh, Mbak, sewa loker sana. Sini boleh aja banyak sana. Ikut aja ya, kita cuma tinggal nyesin. Apa namanya? Air terjun. Ada jualan kolam. Oh, ada pancuran. Dia panas airnya. Nah, dingin sekali. Oh. Dia kan airnya dari bawah. Jadi nanti lari. Dia kasihnya nak kuat. Oke. Nah, itu banyak air. Kita tidak. Banyak bukan dia pasti di sana. Melarangnya plastik. Yang merangkak dan dia plastik. Wah, ini berapa hari siap? Iya, satu bulan. Yang kita buat sekarang berapa lama sudah? Ini baru 1 minggu. Dulu boleh saya di sini masih lama lah proses membuat apa patung membuat patung kayu ukir iya ini saya artis dari okay. Desa Mas nama saya Leko saya belajar dari umur 8 tahun sama orang tua sampai sekarang di sini Desa Mas ada sekolah untuk bikin patung dia belajar dari ayah, dari kakek, turun-temurun, generation to generation. Ya. Sekarang sudah mahir. Ya, ini saya bikin patung jangir. Ya, saya bikin kurang lebih satu bulan, satu artis saya seperti ini. Ini beda ini, setiap artis beda. Aduh, beda ukirannya, gayanya juga beda, stylenya. Oh, itu tiga. Ya, karena kita bikin itu tidak pakai foto, semua pakai imajinasi, pakai pikiran. Karena kita artis, apa yang kita inginkan, ya kita harus gambar dulu. Tidak ada foto. Ya. Dalam apa nih? Jadi kita boleh ajar budak kelas, ada kelas kita? Tidak ada. Kita belajar apa namanya? Belajar dari orang tua aja. Tidak ada sekolah
bikin patung. Sekarang ada sekarang. Ada sudah. Sudah ada. Saya tengok di dalam itu banyak sangat yang bagus. Bagus-bagus. Semua itu kita yang bikin kah atau siapa? Ya kita. Kita ada semua. Di bawah sudah ada. Kita akan di kampung itu ada yang beli di kampung gitu, tapi semua yang ini saya yang bikin. Cantik sekali. Ya. Kemarin saya pernah ke Malaysia, pameran ke Genting saya. Di sana saya 1 bulan 45 hari. Kemarin buat juga pameran. Saya ke Cina belajar. Cantik sekali. Saya tengok dia punya ukiran pun halus. Iya. Saya ngajar ke Cina itu 1 bulan sana. Kita yang mengajar ya? Iya, kita yang ngajar murid sana. Jadi ibu tinggal makasih finisin. Iya. Finisin. Spesial. Masih berkasih halus saja. Oh. Dede, 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 dede. Sudah kuat sih. Oh, enggak, enggak. Wah, ding, di gedang deh, di gedang. Ini lah kasihnya. Kalau di sini SME, sekolah menengah. SMP. Ah, SMP. SMP apa SMA? SMP ya. Kalau SMP kan junior school. Junior school. Kalau SMA high school. High school. Selamat pagi Cik. Saya punya anak-anak murid lebih besar dari saya. Iya. Dia seorang yang mata juga gitu. Sebab